Hai semuanya, balik lagi sama aku KK. Siapa di sini yang ngefans sama Skibidi di toilet, guys? Coba kalian angkat tangan dulu sekarang, guys. Karena aku ini lagi ada di sarangnya Skibidi toilet alias rumahnya si Skibidi ini, ya kan? Tapi guys, zaman sekarang itu ya Skibidi toilet ini itu bukan lagi karakter tapi bahasa, gak sih? Kalau nggak salah Skibidi itu artinya itu buruk, tidak baik gitu ya kan. Kalau Sigma itu artinya baik. Aku gak mengerti sama bahasa kalian. Coba kalian jelasin ke aku di kolom komentar ya. Di sini kita udah ditungguin sama Skibidinya yang udah ngeliatin aku dari tadi aku opening ya. Kayaknya dia udah gak sabar deh buat ketemu sama muka legend. Jadi langsung aja kita masuk ke atas sini. Kita harus lompat-lompat. Ini apa? Apakah ini pupuk, guys? Kita langsung aja masuk ke dalam sini ya. Apakah kalian siap dimakan sama Skibidi toilet? Aku sih siap ya. Let's go guys, kita masuk ke dalam sini. Oke, disambut sama Skibidi toilet yang asli. Ini apa coba ini? Kita harus turun ke bawah ya guys. Kita turun ke bawah sini, terus kita harus ke sini. Perlahan-lahan tapi pasti ya, nggak boleh panik guys pokoknya ya. Nanti kalau misalnya kita jatuh, bisa-bisa kita dimakan sama Skibidinya guys. Aku nggak mau sih dimakan sama Skibidi ya. Kalau masuk ke dalam toiletnya doang sih kayak gini sih nggak apa-apa ya guys. Tapi kalau dimakan sama Skibidi aku nggak mau. Apa pula orang ini? Loh? Bentar guys, aku salah arah guys. Ya harusnya aku turun ke bawah. Nah, aku malah balik ke awal itu tadi. Bisa-bisanya guys, sesat ini emang towernya nih. Emang Skibidi sesat guys. Nah terus ini kita harus lewat sebelah sini pelan-pelan. Ih, ngeri banget guys. Hati-hati di bawah situ udah ada banyak laser. Oke, ke sini guys. Di sini ada bayi Skibidi, lihat guys. Ini kayak Upin sama Ipin gak sih? Yang ini Ipin, yang itu Upin, lihat guys. Upin Ipin versi Skibidi guys. Ini kita harus terjun ke bawah sini ya. Ini apa nih? Ada kameramen di sini guys. Aduh, hati-hati itu di atas ada laser. Ih. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sumpah ngeri banget guys. Ini ngeri banget sih. Oke, ke sini. Ke sini. Ke sini. Iya. Oke, berhasil guys. Jagonya. Aku di mana? Seketika aku hilang ingatan. Kok? Astaga guys, ternyata kalau kita jatuh atau kita meninggal kita beneran dimakan sama Skibidinya. Kaget aku gak siap itu tadi. Bisa-bisanya loh. Oke, terus ini kita harus kemana dong kalau tadi kita meninggal? Kita tumbalin si Ella ini guys. Nih tuh. Oh dia gini. Oke. Oh, jadi ini kayak kita lompat-lompat kecil. Aduh, astaga. Ya Tuhan, ngerepotinnya si Skibidi ini guys. Ngulang lagi aku dari sini loh. Astaga. Gak apa-apa. Masih awal ya. Deket doang sini ngulangnya, jadi aku gak akan emosi. Ini kita terjun ke sini. Hati-hati. Oke, hati-hati. Wah, ya ilah guys. Astaga. Memang sesat lah ini gamenya ini. Terus gimana caranya? Oke, ulang lagi ya, nggak apa-apa guys. Ada bocil yang nemenin kita ngulang-ulang mulu nih. Oke, ini turun ke sebelah sini, terus ini ke sini, ke sini, ke sini. Oke. Iya, oke. Nah. Gak boleh lompat. Kayaknya di situ aku gak boleh lompat deh. Karena dari tadi aku lompat, aku disamperin mulu sama Skibidinya. Berapa kali aku udah kena jump scare ini sama Skibidinya, huh? Sumpah ya. Jadi ini kita gini. Ini kita gak boleh lompat, guys. Nah. Oke, berhasil akhirnya. Di depan ada si Ipin lagi. Ini kita harus hati-hati, bener-bener hati-hati. Jalannya ini tipis banget, kecil banget ya. Hati-hati jangan sampai jatuh. Aku gak mau lagi kena jump scare Skibidi. Halo, permisi. Apa pula itu, ha? Kamu kira aku bakalan kena jump scare gara-gara itu? Enggak loh. Aku gak akan kena jump scare cuman gara-gara itu doang. Aku udah kebal nih gara-gara kena jump scare Skibidi mulu dari tadi ya kan. Oke, ini kita naik ke atas. Ini harusnya turun ke bawah deh. Ini kita turun ke bawah sini ya. Naik tangga lagi guys.
Ini ada labirin, harus hati-hati nih, jumpscare nih kayaknya nih. Aku tebak jalannya ke arah sini, terus ke sini. Ya ilah, malah balik lagi ke sini. Aduh, ke sini kah? Oh ini nih, turun ke bawah nih. Ada jalanan turun ke bawah, terus naik lagi, terus turun lagi. Oke, ini rumahnya si Skibidi nih kayaknya nih. Ada dua kata-kata yang perlu kita pilih. Kau sangat skibidi dan kau sangat manis. Pasti kau sangat skibidi. Ada lagi. Anda mendapatkan W risk itu apa? Kau terlihat bagus. Yang ini gak sih? Yang aneh-aneh pokoknya. Rijal, Pak D, Sigma. Rijal sama Pak D ngapain ada di sini? Ini mah Sigma ya kan? Fix bahasa-bahasa gaulnya kalian ya kan? Ini kayaknya kita harus terjun ke bawah deh. Nah, ini kita turun ke sini. Apa ini? Apa ini? Kita perlu menyelamatkan teman-teman kita dari Skibidi. Nggak mau. Aku akan menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak mau menyelamatkan teman-temanku. Aku akan menyelamatkan diriku sendiri dari tower. Ah! Terbakar aku, guys. Muka legend gosong. Jadi sate. Hati-hati nih, lavanya ngeri banget, langsung kebakar loh. Oh no no, kenapa kok oh no no no? Hah, kamu temennya Skibidi ya? Awas, hati-hati, kita disuruh lihat ke dalam. Apa ini? Apa itu Sigma? Apa maksudnya? Hah? Hah? Loh, 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 loh. Terus? Apakah aku menang? No. Masih ada bawahnya lagi, guys. Aku harus lewat mana? Loh, lewat sini kali ya? Oh, tadi aku ke teleport, gak tahu kemana, guys. Aneh, guys. Lah, astaga, guys. Ini muka legend dibakar mulu dari tadi. Terus ini aku harus kemana? Lihat ke dalam. Lava naik dan turun. Oh, jadi lavanya itu naik turun. Oh, ini lagi naik nih. Ini lagi naik nih. Lagi naik, ya kan? Berarti kita harus tunggu lavanya turun dulu, guys. Nah, ini turun nih. What? Nah, ayo cepet. Keburu lavanya naik loh. Sumpah kaget, guys. Gak bohong, guys. Ini kita harus cepet-cepetan sih. Soalnya keburu lavanya naik lagi. Jadi kita harus... Astaga, gak bisa lewat Skibidi. Aku kira si Skibidinya bisa diinjek. Ternyata gak boleh. Ternyata rumahnya Skibidi ini ekstrim juga ya. Banyak lava-lava begini loh. Gak kalah serem sama mukanya, guys. Ayo, kita speedrun di sini. Kita harus cepat. Harus... Tolong. Bisa dong. Oh, no. Tapi dia bilang percayalah. Oke, aku akan percaya. Kita jatuh ke bawah. Kita masuk ke... Ada Skibidi raksasa yang lagi nontonin kita. Agak serem ya. Agak serem, tapi ya udahlah. Ini satu-satunya jalan ya, guys. Dia ini Skibidinya kayaknya ngeliatin aku mulu deh. Iya, ih. Aku kemana-mana diliatin sama dia. Jangan-jangan ini dia menaksir sama muka legend nih. Aku tahu ya, bro. Muka legend cantik, tapi... kamu serem, jadi aku gak mau sama kamu. Di sini kita harus lewat ke sebelah sini. Sumpah, guys, ini rintangannya udah kecil-kecil. Warnanya gelap lagi, gak kelihatan. Aduh, aku grogi nih. Aku diliatin mulu sama si Skibidi raksasa, guys. Oh no. Aduh, ngulangnya dari sini. Gimana itu caranya? Oh, wait. Ini... kayaknya itu tadi rintangan yang aku coba untuk lewatin menyesatkan ya, guys. Karena aku lihat itu tadi malah balik ke awal. Jadi kayaknya kita harus ke tempat lain nih. Mungkin kita harus wall hop kali ya. Kita harus naik ke atas sana tuh. Gimana caranya kita mau naik ke atas sana? Sebentar, guys. Pusing ini aku, guys, main game ini nih. Nggak cuman tower, ada puzzle-nya juga loh. Ini aku harus lewat mana? Coba balik dulu. Kita intip dulu dari sebelah sini. Nggak ada loh, nggak bisa loh. Gimana caranya aku mau naik ke atas ini kalau kayak gini? Mana nggak ada orang yang bisa ditumbalin lagi, guys? Masa iya wall hop sampai ke atas? Nggak mungkin. Nggak mungkin nyampe nggak sih wall hop sampai ke atas ini, mah? Hah? Masa aku begini-begini sampai ke atas, guys? Gimana caranya aku lewatin ini? Apa aku harus lewatin rintangan kecil-kecil ini, kah? Aduh, awas jatuh, tapi mager banget ngulangnya jauh.
Ya, tolong. Ini enggak muka legend doang yang palanya kebakar. Ini otakku pada sini, guys. Aku harus kemana? Aku coba lewat dari arah sebelah sini ya, guys. Mana tahu kalau dari sini lebih tidak menyesatkan gitu loh. Enggak ada apa-apa sih di sini, guys. Aku enggak paham ini aku harus kemana. Aku enggak tahu, guys. Aduh, bisa pakai Google Maps enggak sih ini di dalam tower ini? Gimana caranya aku naik? Aku enggak tahu. Nangis aku nih, guys. Udah di sini aku tertekan diliatin mulu sama si botak. Ya ilah. Atau jangan-jangan lewat sini enggak sih? Kayak ini bisa dipanjat enggak? Sakit hati aku guys, ternyata lewat situ. Astaga, ini harus apa ini kita nih? Kita harus nembak si skibidinya nih. Kita tembak terus guys di si skibidinya. Jadi apa itu dia? Oh no, kita harus cepat. 23 detik. Cepat. Aku gak mau ngulang. Oke. 18 sampai 13 berapa? Gak tahu aku. 18 sampai 13 berapa? 21 salah, 31. Tak bisa matematika, kak. Maaf kak. Aduh, 31 berarti yang benar guys, 31. Astaga, ini tower bikin pusing guys, bener-bener guys. Kita tembak lagi nih si skibidinya. Pokoknya di sana jawabannya adalah 31. Mana aku tahu jawabannya 31. Aku gak bisa ngitung cepat. Oke, ini kita harus cepat. Butuh kekuatan mental dan fisik yang sangat tinggi untuk menyelesaikan tower ini ya. Lihat nih, aku kalau udah serius, lihat nih ya guys. Nih aku udah serius nih guys. Nih aku udah niat nih mainnya nih ya. Menang nih aku nih, menang nih. Capek banget loh aku dari tadi ngulang mulu di sini. Udah ya aku bingung-bingung gimana cara naiknya. Ternyata di situ ada tangga nyempil. Bisa-bisanya kita naik nih ke atas. Kita ke arah sini. Kita tembak lagi si skibidi menyebalkan ini ya, gara-gara dia aku jadi terjebak di sini guys. Oke, pelan-pelan tapi pasti, pelan-pelan tapi pasti. Wait. Oke, nggak boleh panik. Nanti kalau panik kita malah gagal lagi kayak tadi. Bentar. 13. Loh, berubah pertanyaannya. 13. 24. Pertanyaannya berubah loh. Apalah curang itu? Ini gimana caranya aku mau naik ke sana? Harus wall hop, aku nggak bisa. Nah, ini apa? Sumpah serem banget ini, guys. Kita lewatin tembok wafer ini. Astaga, terbakar lagi. Tolong dong Skibidi. Tolong Skibidi. Aku sudah tidak kuat, aku ingin pulang. Aduh guys, ini kena mental pekara Skibidi nih guys. Lewat sini bisa nggak? Bisa ya, terlalu pojok soalnya dia guys. Mana muter-muter lagi. Tolong. Susah guys. Aku pengen emosi nih. Pengen emosi tapi tidak boleh emosi ya. Harus bisa menahan emosi ya guys. What? Kepala muka legend kebakar. Ini otakku nih, kalau kalian bisa melihat udah ada keluar uap-uap api-api nih guys di kepalaku nih guys. Ya, nggak cuman muka legend doang yang kepalanya gosong gara-gara si Bapak Skibidi ini, tapi kepalaku juga gosong. Loh, kok nyangkut aku guys? Kenapa ini aku? Loh. Terus gimana ini? Untung aku kira aku bakalan ngulang lagi. Dan aku akhirnya berhasil guys. Berhasil juga aku menamatkan Skibidi Toilet Tower ini. Astaga. Setelah perjuangan guys,
kita tadi di sana, di atas, ya kan? Akhirnya aku bisa menang juga. Aduh guys, gak lagi aku main-main ke rumahnya Skibi di toilet guys. Kalian ada yang kepengen cobain main ke rumahnya Skibi di toilet gak guys? Ku sarankan jangan ya. Tapi guys, otakku panas, astaga. Oke deh guys, jadi segitu aja videonya untuk hari ini. Thank you banget ya buat kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Buat yang mau beli merchandise aku, bisa dibeli lewat Shopee. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Dadah.